Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Dik. Kali ini saya menemukan jamur hitam. Kalau orang Sunda biasa menyebutnya jamur kotok. Seperti apa jamurnya? Yuk kita lihat. Ini. Nah, ini jamur kotok atau jamur hitam ya. Ini ukurannya biasanya besar, bisa mencapai ukuran apa ya? Piring makan. Besar kan? Ini kebetulan saya menemukannya yang agak kecil nih. Cuma segini nih. Ini bagian atasnya agak hitam, ya coklat-coklat tua, ya coklat pramuka. Ini bagian batangnya putih, bagian bawahnya putih, ada rumbai-rumbainya ya. Ini seperti kebanyakan jamur lah. Ini kalau di bagian bawah, di bagian batang paling bawahnya biasanya berwarna hitam. Kita coba ya gali. Yuk, ya kita coba gali ya. Susah ya, panjang kayak gini. Nah, dapat ya. Dapat tuh. Panjang pemirsa nih. Panjang ya. Tuh pemirsa, panjang kan? Wih. Ini jarang yang menemukan yang panjang. Kebetulan biasanya saya menemukan yang pendek-pendek. Ini kan, tuh kan, bagian bawahnya hitam, ada hitamnya. Lihat tuh, payungnya putih bersih, seputih hatiku. Tuh, putih bersih akan seputih cintaku padamu. Ini tadi saya menemukan jenis yang sama, jamur hitam, tapi ini pendek. Ini pendek tuh, sama bawahnya hitam. Cuma ini bentuknya buntet ya. Ini sama juga ini. Cuma tuh. Ini kena penyakit kayaknya nih. Ini yang kebanyakan bentuknya seperti ini nih. Kalau ini yang panjang jarang-jarang. Ya, sampai sekian video dari saya. Bye bye.